Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih. Lu tuh datang ke perempuan siapa sih? Hah? Tabiat jelek bapak lu masih ikutin juga lu ya? Masanya nggak kenal? Kagak, gue nggak kenal. Emang siapa dia? Lu pengen jadi bini ntar. Hah? Sekarang juga lo putusin tuh anak, titik. Tapi be. Tapi apaan lo? Lo kudu nurutin kemauan orang tua, tau lo? Paham lo? Lo bilang sama nya kalau lo udah ketemu sama lelaki yang bakal jadi laki lo. Nyatanya lo ketemu sama orang lain. Itu cewek kan bawa bunga juga. Gimana sih? Nya gak boleh gitu dong, nya. Rido kan udah mutusin Sarani. Masa sekarang tuh cewek mau diputusin lagi? Ayah kagak mau. Kagak setuju. Ayah tetap cinta sama Meme. Siapa yang memasukkan kodok ke tasnya Meme? Pasti Rido, Pak. Dia yang berani-berani masukin kodok itu dalam tas saya, Pak. Lu jangan asal ngomong, lu. Sekarang, hormat bendera. Panas, Pak. Hormat bendera. Ini sebagai tanda bukti kamu cinta tanah air dan jangan mengganggu sekolah lagi. Gembel lu telat. Sana.
Kita balas dong, kita balas. Balas saya, Dok. Beliin gua minum, ayo. Loh, Bu Siska flu-nya belum sembuh. Amit-amit aja, Bang Bayi. Amit-amit aja, Bang Bayi. Amit-amit aja, Bang Bayi. Bu Siska ini kenapa? Amit-amit aja, Bang Bayi. Amit-amit aja, Bang Bayi. Bu Siska, ini saya kasih obat flu. Amit-amit aja, Bang Bayi. Amit-amit aja, Bang Bayi. Kelihatannya Ibu Siska kesel benar sama Pak Komar. Kesel sama saya? Apa salah saya? Bapak telah menularkan virus kepadanya. Pak Todung tahu apa alasannya Bu Siska? Kok setiap saya dekatnya itu selalu bilang amit-amit ya Bang Bayi? Karena Bu Siska tak mau virus bersin Bapak itu makin menyerangnya. Tapi bersin-bersin saya ini bukan penyakit. Bersin-bersin saya ini bawaan dari bayi. Itu menurut Bapak. Jadi apa yang mesti saya lakukan? Mana aku tahu lah. Gimana? Gila. Gila juga tuh Pak Komar. Masa gua kagak salah apa-apa dihukum. Suruh mat bendera, tengah siang bolong lagi. Panas, mata gua sampai pedes. Waduh. Kita kerjain balik aja Pak Komar dong. Iya dong. Kerjain balas dong. Lo enggak boleh gitu loh. Pak Komar tuh guru kita. Coba kalau enggak diguru. Mau dikemanakan bangsa ini? Jalan-jalan aja. Benar juga ya, Dok. Kasihan kalau kita kerjain Pak Komar. Udah bujang lapuk. Gak aku lagi. Heci. Hari ini akan menjadi hari terakhir gue ketemu sama Rido. Gue pengen ngasih semuanya ke Rido. Gue sadar cinta gak harus memiliki, dan mencintai harus siap untuk kecewa. Eh, gue duluan ya. Anak mana lo? Anak SMA Putra Bangsa. Gua kasih tahu sama lo ya, ini sekolahan, bukan tempat mangkal. Kalau lo mau mangkal, noh, di mahakam noh. Kok lo ngomong gitu sih? Gua kesini mau nyari temen gue. Temen? Siapa ya temen lo? Temen gue Rido. Jadi begini nih, tampang yang bakalan jadi bininya Rido. Tampangnya sih tampang pecun. Mau lo apaan sih? Maunya gue. Gue mau ngegampar muka lo. Gampar muka gue? Lo nyadar gak sih? Lo udah ngerebut Rido dari gue. Dan lo bukan cewek yang punya perasaan. Jangan asal nguap lo. Gue gak ngerasa ngerebut Rido. Siapa lo? Heh, lo jadi cewek jangan banyak bacot ya. Sekarang juga lo tinggalin sekolah ini. Emangnya sekolah ini punya lo? Jangan selalu ngusir gue lo. Lo ngelawan gue, kurang ajar lo ya jadi cewek. Iya, emang kenapa? Emang gue takut? Sar! Mei, kamu ngapain di sini? Aku perlu ngomong sama kamu, Dok. Soal apa? Soal aku, kamu, cewek kamu.
boleh nggak gue ngomong sama Mei? Berdua aja. Jadi, kita-kita diusir nih. Iya. Bukan yang ngusir, tapi gue pinjem sebentar ya. Pinjem yang lama juga nggak apa-apa. Iya. Udah nggak pinjem. Emangnya, kalau punya tata, ada yang mau minjem. Ada. Monyet. Ada apa, Ron? Lo nggak takut kalau lo ketemuan sama gue, Maya bakalan marah sama lo? Marah juga nggak apa-apa, Mei. Lo takut kalau lo ribut lagi sama dia? Gue sih nggak takut ribut sama Maya. Cuman gue gak mau aja dianggap cowok murahan yang biasa ngerebut cowok orang lain. Mei, gue kan masih tetap cowok lo. Gue masih cinta sama lo, Mei. Terus Maya? Maya. Nanti gue yang akan ngomong sama dia. Jadi Maya lo mau putusin? Gua gak bisa mencintai Maya. Semakin gua mencoba, semakin sakit hati gua, Mei. Karena gua hanya cinta sama lu, Mei. Siska, bersihin-bersihin Bu Siska makin parah kali. Enggak tahu nih, Pak Todung. Setiap hari saya semakin tidak bisa mengkonsentrasikan diri saya. Sampai-sampai saya tidak bisa memeriksa hasil ulangan dari murid-murid saya. Wah, gawat sekali Bu Siska. Guna-gunanya makin berhasil. Masa sih? Wah, betul kali itu Bu Siska. Bu Siska akan merasakan sendiri. Semakin hari, Bu Siska akan tertarik pada Pak Komar yang mulutnya monyong itu. Dan lambat laun, Bu Siska akan takluk pada Pak Komar. Pak Todung, masa sih Pak Komar sejahat itu? Oh, Pak Komar bukan orang jahat, Bu Siska. Tapi dia kecewa karena cintanya ditolak Bu Siska. Ah, kalau aku tak akan kecewalah. Meskipun cintaku ditolak Bu Siska. Karena aku pernah menikah Bu Siska. Dan Pak Komar itu bujang lapok. Sudah, Bu Siska. Saya mau melanjutkan kerja dulu. Silakan. Maaf, Bu Siska. Oh, Bu Siska, bersin-bersinnya masih juga, toh? Amit-amit, Jabang Bayi. Amit-amit, Jabang Bayi. Amit-amit, Jabang Bayi. Amit-amit, Jabang Bayi. Begini, Bu Siska. Maaf, ini saya punya obat dari Cina untuk menyembuhkan bersin-bersinnya Bu Siska. Coba Ibu minum. Pak Komar, jangan berpura-pura baik dengan saya dengan memberikan obat untuk saya. Saya seperti ini bukan karena penyakit, tapi karena guna-guna dari Pak Komar. Guna-guna? Iya, Pak Komar kan guna-gunain saya, biar saya jatuh cinta sama Pak Komar. Pak Komar benar-benar tega. Amit-amit, Jabang Bayi. 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 Guna-guna. Guna-guna. Bapak, Emang! Wow!
bukan Bang, bukan. Tuh, lihat tuh. Tuh, bukan Abang, ya? Bukan. Saudara Eman. Yeah, gua dong. Bukan. Gua. Bukan Bang, bukan. Haji Mati. Eman. Ini baru Abang. Bapak Mati aja. Eman lagi, Eman lagi. Abang, Haji ini Mati. Abang. Mati. Eman, Pak. Bapak Eman. Ya. Skor sama-sama 100. Waduh. Pasti menang kan? Mati, mati, mati. Tenang, tenang, tenang. Perlu diketahui, suara pemilih ada 201 orang. Waduh. Gimana dong? Gimana dong? Menang, Bos. Menang, Bos. Menang pasti ya. Mau merit sama Rafli. Itu dia yang jadi problem gue sekarang. Ternyata Rafli bukan cowok yang dijodohin sama bonyok gue buat dijadiin calon laki gue. Gue salah nemuin orang. Jadi, yang lo temuin itu cowok lain? Iya. Dan yang jadi problem gue sekarang, cowok itu jadi cinta banget sama gue. Terus nyokap sama bokap gue tetap maksa gue untuk ketemu sama calon laki gue yang bakal dijodohin itu. Gue jadi bingung sendiri, tau gak? Mei. Lo sendiri suka sama dia? Nih. Lo mau kan? Jadi cewek gue lagi. Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga, masa kita nggak ngasih?